Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan kualifikasi Euro U21 di grup F, kali ini ada Azerbaijan U21 melawan England U21. Ya, England U21 unggul terlebih dahulu pada menit ke-25 melalui Harvey Elliott. Pada menit ke-25 ini, Elliott berhasil memasakkan gol ke gawang Azerbaijan dan membawa England U21 unggul 0-1. Pada menit ke-29, England U21 berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-2. Kali ini berkat gol dari Madueke pada menit ke-29. Skor 0-2 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, England U21 tak mengendurkan serangan. Pada menit ke-52, Pilogene berhasil memperbesar keunggulan England U21 menjadi 0-3. Pada menit ke-67, Elliott berhasil memasakkan gol keduanya dan membawa England U21 unggul menjadi 0-4. Pada menit ke-86, Azerbaijan U21 berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-4. Kali ini berkat gol dari Nasir Lee pada menit ke-86. Dan pada menit ke-88, Gray berhasil menyempurnakan kemenangan England U21 menjadi 1-5. Ya, skor 1-5 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka England U21 berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 15 poin. Dari 6 kali bertanding, 5 kali menang, dan 1 kali kalah. Sementara Azerbaijan U21 berada di peringkat keempat klasemen dengan perolehan 3 poin. Dari 5 kali bertanding, 1 kali menang, dan 4 kali kalah.